kreativitas dan inovasi ditopang dengan disiplin dan kerjasama, itu akan menghasilkan hal karya yang jauh lebih luar biasa. Di sini kita nanti akan berinovasi, berkreativitas, menjadi orang-orang yang tangguh dan membanggakan. Karyanya bukan hanya ngejar rating, tapi membanggakan. Membanggakan bukan membanggakan diri Anda saja, membanggakan perusahaan, bahkan membanggakan negeri ini. Saya selalu bermimpi untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar NET. Sempat ngerasa takut dan minder banget, karena ternyata banyak banget saingannya. Interview di sini tuh beda, ada yang disuruh nari, ada yang disuruh nyanyi. Ya memang karena industri kreatif kali ya. Pada saat interview, saya gak nyangka saya ditanya hal-hal di luar yang saya bayangkan. Dan akhirnya saya keterima di NET. Wah, itu rasanya bangga banget. Sebelum bergabung di NET, kita harus melewati 10 hari pelatihan militer. Sampai di sana kita tuh dibagi menjadi beberapa kelompok. Sempat ngerasa takut juga sih, karena di sini kita harus mengenal banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pagi ini kalian seluruhnya kita terima. Sebenarnya dari awal tuh udah riset juga kan, udah cari tahu sebenarnya akan ngapain sih di wajib militer itu. Tapi tetap kaget juga. Net Media.
ada acara makan ala tradisi angkatan laut atau marinir. Cepat! Bangku kau jatuhkan, kau tenggelam, kau ini, kau betul apa persisnya bangku. Kami sudah kasih aturan-aturan mainnya, dan kalau ada yang melanggar aturan-aturan main, maka kami akan memberikan sanksi. Siap! Siap! Siap. Biasanya kan kalau makan di rumah itu makan tinggal makan aja, tapi kalau di sini harus ngerayap dulu, pokoknya butuh perjuangan banget lah di sini. Kamu siap-siap toh. Masih teguran masyarakat. Awal TV tegur ketawa TV. Kau sudah ditegur ya, sikap sempurna. Beberapa siswa yang mungkin lupa atau capek bagaimana tidak menghormati bangku. Bangku atau diseret dan berbunyi tahu teguran ketawa ke TV. Akhirnya ada perintah hukuman bangku tempat duduk di atas kepala. Biar mereka tahu bahwa barang mati pun kalau kita rawat, kita hormati, itu barang itu fungsinya sangat baik sekali untuk duduk. Kalau tidak ada bangku, apa yang terjadi? Lapor, makan pagi siap laksanakan. Laksanakan makan pagi, pimpin doa makan pagi, saya kasih waktu 5 menit. Laksanakan! Siap, jalan! Lima menit waktu kita buat ngabisin makanan itu. Jangan wajib, habiskan makanan itu. Biar pagi ini kau dimasuk pasir, biar fisik lebih kita makan. Itu panik banget dalam hitungan detik. Jadi makannya itu udah cuma masukin nasi, terus langsung minum air, masukin nasi, minum air gitu. Dan berusaha untuk selalu habis. Makan pagi telah dilaksanakan. Pimpin doa telah makan, setelah itu siswa tetap tinggal di tempat. Kerjakan! Siap, jangan! Bisa gak nih yang lewatin fase-fase militer kayak gini?